Kali ini kita akan coba menganyam besi atau mengeram besi menggunakan sebatang paku ya, tanpa menggunakan catut. Pertama kita ukur dulu kebutuhan kawat bengkel atau kawat tali yang akan kita pakai. Di sini besi yang kita gunakan besi 13 dan untuk tulangannya, dan besi 8 untuk bagiannya. Jadi untuk ikatannya nanti kan dibuat dua kali lilitan disilang. Jadi kalau saya mengukurnya sekitar 30 sentian. Setelah itu nanti kita tekuk menjadi dua atau ditekuk pas tengah-tengah, lalu kita lilitkan kepada besi atau bengkel untuk kolom seperti ini ya. Jadi cukup menggunakan satu batang paku untuk menganyam, tidak perlu menggunakan catut. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum.